Assalamualaikum, halo sobatku, kembali lagi bersama Mimin. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas cara agar akun TikTok kita tidak bisa di DM atau dikirimi pesan oleh orang lain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu caranya, bisa simak video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama, di sini kita buka dulu aplikasi TikToknya, teman-teman. Nah, selanjutnya silahkan kalian masuk ke halaman profil kalian ya. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, di bagian sini silahkan teman-teman pilih garis 3 di pojok kanan atas. Oke, selanjutnya di sini kita pilih lagi ikon pengaturan di pojok kanan atas. Oke, setelah kalian masuk ke halaman pengaturan, selanjutnya di sini kita pilih saja yang privasi. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah berada di tampilan seperti ini, di sini kita scroll saja ya. Dan silahkan kalian pilih menu pesan langsung ya, ikonnya akan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih yang paling atas yaitu izinkan pesan langsung dari. Nah, di sini kita klik saja dan akan muncul beberapa pilihan. Nah, di sini jika kita ingin orang tidak dapat mengirim pesan kepada kita, di sini kita pilih saja yang paling bawah yaitu tak seorang pun. Maka akan secara otomatis siapapun tidak dapat mengirim pesan ke akun kita ya, baik dia teman ataupun bukan teman kita ya. Nah, jadi itu dia teman-teman cara agar akun TikTok kita tidak bisa di DM atau dikirimi pesan oleh orang lain. Oke, baik, mungkin sekian dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.